Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Sebagai umat Muslim, kita diperintahkan untuk menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Kita dilarang untuk melakukan dosa-dosa besar seperti syirik, kufur, durhaka kepada kedua orang tua, dan berzina. Zina adalah salah satu dosa besar setelah syirik dan membunuh. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya." Quran Surah Al-Furqan ayat 68. Selain berzina, ternyata ada perbuatan yang dosanya melebihi dari dosa zina. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Dalam buku 30 Kisah Teladan karya Kiai Haji Abdurrahman Ar-Raisi, terdapat sebuah kisah yang terjadi pada zaman Nabi Musa tentang seorang wanita pezina. Kisah ini juga terdapat dalam karya Syekh Zainuddin Ibni Abdul Aziz, yaitu Irsyad Al-Ibad halaman 13. Kisah ini merupakan teguran kepada Nabi Musa karena tidak mau menerima taubatnya seorang wanita pezina. Dikisahkan, pada saat itu ada seorang perempuan dari Bani Israel yang datang mengadukan perihal dirinya kepada Nabi Musa. Wanita itu berjalan terhuyung-huyung dengan pakaian serba hitam yang menandakan ia sedang dalam keadaan berduka. Kerudungnya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya. Tidak ada rias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping dan roman muka yang ayu tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah melanda hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman Nabi Musa alaihi salam. Diketuknya pintu perlahan sambil mengucap salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silahkan masuk." Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk, sambil kepalanya terus merunduk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabiullah Musa, saya berbuat dosa. Dosa yang sangat besar dan saya sungguh telah bertaubat kepada Allah. Maka mintakanlah ampunan kepada Tuhanmu agar menerima taubatku." Kata perempuan itu kepada Nabi Musa, "Apakah dosamu wahai perempuan?" Tanya Nabi Musa, "Saya takut mengatakannya." Jawabnya, "Katakanlah jangan ragu-ragu." Desak Nabi Musa alaihi salam. Maka perempuan itu pun akhirnya bercerita. "Saya telah berzina." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan, "Dari perzinaan itu saya pun lantas hamil. Setelah anak itu lahir, saya langsung mencekiknya sampai meninggal." Ucap wanita itu sambil menangis sejadi-jadinya. Mendengar hal itu, mata Nabi Musa berapi-api. Dengan muka marah, Nabi Musa menghardiknya. "Perempuan bejat, enyah kamu dari sini. Agar siksa Allah Ta'ala tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi!" Teriak Nabi Musa sambil memalingkan matanya karena merasa jijik. Dengan hati hancur, perempuan Bani Israel itu keluar dan melangkah terantuk-antuk dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu mau dibawa kemana lagi kaki-kakinya. Bila seorang Nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain akan menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa bejat perbuatannya. Musa
Malaikat Jibril lalu turun menemui Nabi Musa. Malaikat Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa terperanjat. "Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu?" kata Nabi Musa dengan rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril. "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu?" "Ada," jawab Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Nabi Musa penasaran. "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina," kata Jibril. Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk memohon ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah, bahkan seolah-olah menganggap Allah tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedang orang yang bertobat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Itulah sebabnya Allah pasti menerima taubat seseorang yang sungguh-sungguh. Itulah dosa yang lebih besar daripada dosa pezina, yaitu meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa penyesalan di hatinya. Walaupun dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada berzina, namun bukan berarti dosa zina dianggap remeh. Islam mengingatkan agar manusia menjauhi zina karena termasuk kategori dosa besar di samping syirik dan membunuh anak. Allah bahkan memperingatkan besarnya dosa berzina dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisah, perbuatan yang keji, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh oleh seseorang." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Wallahu a'lam bisawab.